Zinedine Zidane mendapat banyak pelajaran setelah dihujat warganet lantaran parodikan gaya bernyanyi Andika Mahesa. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fame and Frame. Balik lagi sama aku, Tania Anggraini. Zinedine Zidane mengaku kaget dan merasa wajahnya yang terlihat songong juga menjadi pemicu warganet menghujatnya. Tak hanya itu, Zinedine Zidane pun merasa menyesal dan lebih berhati-hati dalam bercanda. Dikutip dari YouTube TransTV Official pada Selasa 28 Juni 2022, Zidane membagikan ceritanya. Zidane merasa bahwa banyak warganet yang terkecoh dengan wajahnya yang terlihat songong. Beberapa orang setelah mengenal Zidane merasa kaget. Lantaran kepribadiannya yang berbeda dengan yang pertama kali dilihat. Diketahui banyak masyarakat yang menilai cara bercanda Zidane yang melewat batas. Ia pun banyak belajar dari pengalaman buruk tersebut. Ada banyak pelajaran yang Zidane dapat dari kesalahannya tersebut. Seperti yang dilansir dari Tribun News sebelumnya, Zinedine Zidane dan Triswaka sempat dihujat lantaran memparodikan gaya bernyanyi Andika Mahesa. Jangan lupa terus saksikan Fame and Frame dengan informasi seputar selebritas menarik lainnya. Hanya di YouTube, Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.